Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini dapat kiriman dari Bapak Dedi yang berada di Pleret Waru, Kabupaten Cirebon. Beliau meminta dibenahin mekanik tip lawas ya. Lupa lagi. Pernah disebutin, nggak tahu Sony, nggak tahu teknik ini. Dengan keluhan kendala karet roda tidak lancar atau berat, beliau juga menggambar ini katanya. Jadi yang jadi masalahnya itu yang bawaan aslinya memakai roller diameter 13 mili, lalu lubang tengah 2 mili, tapi diganti sama as yang 1,5 mili. Jadi lubang 2 mili, lubang rollernya diganti sama as yang 1,5 mili. Jadi ya longgar. Tadi mana ya bekas ininya? Nah, ini nih. Ini tadi yang terpasangnya itu yang ini nih. Nah, ini kan lubangnya 2 mili. Tapi memakai as yang bukan bawaan aslinya 1,5 mili. Yang aslinya kan 2 mili. Beruntung beliau masih mengirimkan yang asli bawaannya, jadi kita nggak kesulitan. Hanya saja karena bagian ini nih disolder untuk supaya kencang, mungkin asnya nggak geser ke sana kemari. Jadi ini disolder. Terus kendalanya juga sebetulnya bukan dari itu, karena spring atau per yang di sini juga nggak ada. Untuk yang menekan ke sini nggak ada, kita udah ganti, udah bagus, udah dites juga. Kalau video pengetesan kita uploadnya di halaman Facebook kita ya, soalnya di sini nggak ada kaset yang tidak ada hak ciptanya, jadi semua mempunyai hak cipta, jadi tidak diperbolehkan kalau untuk di-upload di channel YouTube. Nanti kita kena pelanggaran. Dan untuk masalah lainnya, per yang sini juga nggak ada tadi. Per sini nggak ada. Dan kalau roller sih kita udah ganti sama yang baru ya. Karena kalau bawaannya pakai 2 mili lubang tengahnya, jadi digantinya juga harus 2 mili lagi berikut asnya juga. Kalau soal roller sih kita bukan ratusan lagi ya stoknya. Satu plastik ini aja ada 1000 piece nih roller. Ini baru tadi kita buka pas waktu bikin video. Itu sebetulnya di dus masih banyak. Nah, ini masih banyak. Ini biasanya masuk ke tip-tip jadul ya. Untuk tes sudah, ini sudah kita upload di halaman Facebook, karena yaitu tadi takut channel kita kena pelanggaran. Jangan pakai kaset ya. Ini posisi ply kita udah benahi, ini bagus. Roller juga baru, counter juga udah kita hidupin ya. Ini pokoknya semua normal. Terima kasih ya buat Bapak Dedi yang ada di Pleret Waru, Kabupaten Cirebon.
telah mempercayakan servisannya kepada saya yang ada di Bandung. Udah jauh banget ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Ya itu yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar mungkin gitu. Dan alhamdulillah tadi sempat kita bingung juga karena sebagian partnya nggak ada, terutama per nggak ada, terus per samping juga untuk door lock nggak ada. Tapi ya berhubung di sini kegiatannya memang sering-seringnya ngoprek mekanik kaset, jadi adalah stok gitu. Jadi untuk ngakalinnya bisa diakalin dengan mudah lah. Oke ya, terima kasih atas kepercayaannya. Dan satu lagi, untuk perawatan mohon jangan disemprot WD atau minyak. Ini tadi waduh banyak minyaknya di roda-roda itu. Tadi kita udah bersihin karena pengaruhnya buat ke karet nanti licin. Jadi yang ini nih, kalau ibarat kebanyakan minyak ke kasetnya berat dikit udah nggak jalan gitu. Jadi jangan pakai minyak. Cukuplah menghilangkan debu pakai koas atau cuman ditiup aja. Kalau untuk roller biasanya kita memakai alkohol atau apa minyak wangi ya, yang kadar alkoholnya enggak begitu banyak, paling berapa persen. Jadi segitu aja ya untuk himbauan buat pengguna para pecinta audio jadul, terutama pada bagian mekanik kaset pita, jangan sesekali pakai WD atau pakai minyak. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.